Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sapo-sapoku, engkau skip payment. Alhamdulillah, engkau skip payment seruntuk dengan beliau. Ya, sudah beberapa hari tidak pernah berjumpa lagi. Agak tukar riba kak. Alhamdulillah, sehat-sehat, udah cing. Alhamdulillah. Ini apa gitu? Alhamdulillah, udah cing-cing kak. Kelihatan nih, kelihatan ya. Apa? Masya Allah. Tak sagu lah kak, kira-kira nak pikir list pemerintah CP. Neto. Tadi nampak biasa, tak 2 minggu. 2 minggu atau 3 minggu, kadang-kadang si ulet kok sibuk toh. Pergi ke atas. Wah, mau pulang-pulang. Neto, dia dulu malu ke kampung. Ini kira kesempatan ya, list. Acil cerita sikit toh. Acil cerita Cina. Ini sulit semitai, teman-teman. Siapaan, seruntuh-seruntuh anggota. Dia tenang kena galak tau. Dia tenang kena kecuali kalau matamu tongi ke pak. Yo, kecuali saya. Matamu tongi dia. Desember sampai Januari. Kita maliwa sih tau dia rilis. Kita pakai lagi usi tongi. Allah lagi. Tau. Masa kapi kau itu secara na tapa mancahnya jadi penulis. Kucerahan ini? Biasa dia tulis. Biasa kalau pemula seruntuk kebetulan kan itu biasa sahabat di bawah ni. Iya. Penerbit tapi penulis tu. Tapi rom, mereka cerita kan cerita itu tahu kiri. Iya. Dia mesti nama cian penulis. Kucerahan rom. Pokoknya pikuk agi ketul lo dia itu. Itu pekerjaan menulis itu. Yang penting agar kena sama kiri, yang penting agar dia lalu pikir rata itu diuki itu. Ditaruh pak, biasa tu nak sengker engka ide biasa lo kejok kah. Dia ni, mereka bulu misalnya tu. Iya. Tapi kesedih berkesan. Uki ganti. Oh supaya dia melak dia tak diganti anuna. Dia tak ledah. Ya. Ke mana ni mati? Ya, agar biasa kurudu kata-kata aku mengeluhan tu. Oh, iya. Dia lupa ni, jadi dia rasa maka dia, kong kena semunculi dia, atur metode diuki. Yang kedua nasa kong ke karya-karya ilmiah, skripsi, tesis. Ah, bagaimana nasa buat di anu tu? Buat di rumah mancaji, diterbitkan mancaji bobo. Supaya nak baca nasa tu eh pak ko, iri ba pun nak cila leta. Ini baca tu. Iya. Dia kena kigunan, dia nak berakat nuna. Iya, kayak iri ba misa ya, gitu. Iri ba misa. Nah, maka dia ni dia, dia orang bijak. Nasa. Menulis itu jalan menuju keabadian. Wah, macam. Sudah. Aku mati ki tentang kebobok tadi itu tuh. Iya. Kerana tanda kenangan dek dia anu. Masa pergi mapel yang kerekam jejak tak tuh. Iya. Ada jejak digital. Jadi tentang itu oh, pur biasa mapel. Pas kasino. Iya. Minta ni rumah tiada kasino. Iya. Tapi kasino sih baru nih telah dari mati tapi ikut dibukai warkop tuh, warkop dikai. Iya. Iya. Namo to intro meni baca lah ni nama aku tu. Tapi tete di itu pelan lah. Jadi ada istilahnya rekam jejak. Makanya kini menulis itu salah satu jalan untuk menuju keabadian. Iya. Pak, namo to mati ni tetap penting kena baca tu ya nutar. Iya. Nah, di itu makai guna. Iya. Di itu kau macam apa lar keko nak akar keto wede jadi kau motivasi dalam kehidupan. Iya. Ah, di tahun ni macam apa lah harga aku ini kok risau di muntah. Ah, cocok. Siapa ini pula kak bawa taro? Kira-kira pun duki ro. Yang terbit telu. Bah, telu. Telu tau. Jadi kasih pungan nero tak pemandu tu nggak seding. Termotivasi kan seding. Wah. Jadi kebetulan harga berbaru kan selesai S2 tau. Iya. Sama ke di artis sistem kalau dia anu, kalau di panci bobo. Tapi kucerana ke dia, melemah itu yang penting. Yang kemudi dia anak itu. Jadi, coba-coba dia itu. Nyepurin retesis. Mancici Bobo ni. Ya, ada judulnya. Peran Tarbiyah Membangun Pemuda Muslim. Bah. Jadi, ada judulnya itu. Nomor saya. Terbit, Alhamdulillah itu. Ini kita baca. Waktu kebiasa rumah Pak Guru di kampus itu. Iya. Karena mahasiswa mana. Maupun nanya. Wah. Kemudian manis tuh itu skripsiku.
Ngeluh sedih gitu ya. Akhirnya murah-murah sih. Anu sih toh, tambah-tambah sih lo ditambah legasi saya kira-kira mana. Kan coba bos sih. Antos judulnya loh. Cinta dan pendidikan. Wah, masya Allah. Cinta cinta anak. Cinta dan nah, pendidikan. Cinta itu. Mama kok kesedihan lah ada. Ya kan tetap kau yang kerja kata cinta tetap mau nutus sedih ya. Kan diku. Nembus sedih mana tuh pak? Iya pak, ya cinta dapat perlu mana tuh? Ya dapat perlu mana? Kita sedih. Tenaga anak. Gas kecinta. Teman-teman itu sedih. Iya. Itu kok cinta judul nah. Oh, jelas. Nama tepat kadangnya sementara mandrek itu. Itu biasa mah kada anu. Sekuya ko sementara mah bisa pandai kak naseng. Nang kamat telepon nawita semu. Iko nase mah telepon to. Sementara mah bisa pandai kak nase. Nawita ko mah telepon wita semu kur di teleponnya. Tapi upa jemaah bisa pandai bisa jariku ulapi nase jariku napa waka telepon mah agak betul nih. Ya. Cinta toh? Wah, wow, betul. Mengganti bentuk kike doh. Kalau mana diselai ya anu ya. Diselai doh lo ya jemaah-jemaah. Doh jemaah-jemaah ya deh. Oh ya diselai. Makanya sebentar habis sepenuhnya nah, sebentar habis sepenuhnya kan nah, bisa jariku lulu jariku nap kalau ke maka teleponnya. Abet tuan ya. Ya. Cinta. Jadi betul. Ya, kemudian itu yang kedua toh cinta dan pendidikan. Ya. Kak guru toh sekian ceritanya jadi. Bagaimana membawa cinta ke dalam pendidikan? Yeah. Kalau yang nomor telu, ya, yang ini nomor telu. Oh, yang ini nyambung boy? Ya, boy ya, iya deh. Anu ya, proyek biasa dinas pendidikan Maros toh. Pendidikan ke kegiatan anu, guru menulis. Iya. Dari ngiwet tuh si uleng, maka buci di bobo. Ya, si uleng banget tipu ya. Ya. Jadi si anu kan biasa. Loh. Telu puluh kak lima telu puluh. Ya, sekitar telu puluh sedih kuliah sana. 30 orang. Bersamaan semua satu bulan, alhamdulillah terbit. Wah, alhamdulillah. Iya, kok iya judulnya jalan terjal pencari cinta. Wah, masya Allah. Kata cinta nih itu. Kata cinta. Jadi, mari lalin. Luar biasa. Kok yang keempat, anu apa? Ini sementara persiapan. Oh, baru sementara. Iya, sudah jalan mulai tanggal 10 itu rencananya itu tanggal 17 launching. Ini juga program itu anu sih dinas pendidikan. Kecintaan nih. Ya. Yeah? Kecintaan. Anu tahu segera do. Nasihat pernikahan. Nggak tahu nih yeah. Cinta ini tapi cinta mati dulu. Oh, kok anu kalau cinta mama saya kalau dibahas. Apa mula judul nomor saya dulu tuh baca pura cinta minta. Perilaku cinta nih. Ya. Ini segmen nih kalau segmen anu judulnya. Pesan indah untuk pengantin. Baik, masya Allah. Jadi robo boy segmen itu untuk calon pengantin tuh jomblo-jomblo rek lo ni magur tuh persiapan apa buti par siapa buti laung kena mana segmen itu fokus pada persoalan komunikasi kami yang kira-kira masalah pernikahan gara-gara komunikasi dia mengeluh lo tuh nah, saya coba tuh masukkan di situ tapi dia pernah terbit nanti insyaallah tanggal 17 tanggal 17 tuh iya itu Dimitro ini minta insyaallah. Alhamdulillah sudah banyak saya lihat yang minta untuk dicetakkan toh. Ini termasuk anggota ada tuh Pak Kapela ya. Wow. Ketane. Maka nih Kak. Bisa tuh ini ku tahan men. Iya. Sedangkan iya deh lokasi di terjano kan dicetakkan maka dekat. Di Wino di dicetak tadi di bawang. Iya, mereka mah kutahan ke sih cuma kan di pon terlanjur purna cerita penerbit anu tuh penerbit lama nah din saya diputus komunikasi kayak cerita penerbit lama ya saya dulu waktu pikir cara nama tuh supaya diterbitkan si pemot tuh ya, cerita si pemang tuh anu tuh memenuhi kebutuhan iya jadi apa nih insyaallah ya, alhamdulillah rencana tuh matu ya pura ya din nulis kepang anu sedih rencana sih kumpulan ceramah Bugis wah itu bukan lo tuh iya wah luar biasa di Ugi ya deh iya perlu itu dia. Iya. Maka dituduh ketu bule mau di shopping. Iya. Yeah, Desainer yeah. Bule mau di shopping ro? Iya. Iya. Itu semua kiri aja lah semua biaya itu bisa rugi. Nah, sebab itu nasa bisa rugi mana? Toh? Mana pul di ini nih? Ya, artinya kalau digalung lepo mana? Galung. Jelas lah semua biaya bisa rugi. Maka itu bisa rugi. Belo luar biasa. Sedangkan ke orang luar ke mana?
Keserah makan mana meter kan? Diakui itu, diakui lah dia itu bisa rugi nih sampai-sampai tu anu tu lagi ligo mondo di Belanda. Belanda, yeah. Belanda magur itu. Iya. Purna jajah ke Indonesia 350 tahun. Nala mana kita-kita magelo. Nala ni lontara lagi ligo. Nah, guru ya lain macam apa bisa rugi. Kan. Ini dia bisa rugi ini sebab tuan tu lain apa? Aku say. Luar biasa. Tapi peleka tercerita sih di sana bobota judulnya jalan terjal mencari cinta. Ah, agar masuk nak kiri-kiri je judulnya. Ada sebenarnya kayak itu kan irbobo itu kan. Ke fiksi to, ada fiksi ada non fiksi. Itu biasa di bahasa Indonesia kan gitu. Iya. Kalau iya kalau ya segmennya fiksi modelnya to, fiksi. Jadi kalau fiksi itu biasa di nanulade masalah daftar pustaka toh. Iya. Kan ceritanya ya buku ya anu semacam autobiografi. Pengalaman-pengalaman hidup toh, kisah-kisah hidup apa mulai becu. Apa mulai becu kalau tuh makok. Ya cuma batasannya kalau tuh kaboting. Jadi kan ceritanya ali aku cerita anu cerita kro. Oh, iya. Biografi apa mulai becu letu anu. Sekolah dia sampai selesai S2. Alhamdulillah diberikan amanah tuh lulus PPNS napa buting. Wah, alhamdulillah. Itu yang terakhir. Jadi dia yang kedua ada buku non fiksi. Kalau buku non fiksi ya Raden nomor saya di nomor 2 tuh. Yeah. Cinta dan pendidikan apa jalan. Lagi cinta. Iya, perantara yang mau itu anu karena dia syarat dengan literatur, syarat dengan daftar pustaka. Jadi sumbernya harus jelas toh. Ku apa tuh kan ku pengalaman hidup tak? Iya. Nah, ini itu misalnya. Jadi pengalaman hidup, kisah hidup, ya. Apa mula bicu ki letu ki melupu. Ini menyamat tuh di uki itu. Iya. Nyaman. Jadi kalau ki cerita ngangi matu apa tak misalnya ku kepota matu. Melemak ku kapa kue. Apa di pita bawahnya? Dah. Lo ki misalnya nak kisah na letu tak? Ayi baci bobo. Apa tu modelnya nala tu otari ulo. Jadi ya seler ke bobo paku menerima tu ya. Malik itu viral kisah-kisah tu. Galeri. Galeri. Enggak perlu ke gimana ke anu kisah-kisah ana. Pasok ke ya tata tu kan di Papramuka kaki misalnya tu. Iya. Papramuka kaki. Di Padepung ada lo foto-foto eh. Pemula ke SD di Padepung mana sampai Makoko misalnya. Nah pada rekor keterangan. Kegiatan ngaga tu, kegiatan ngaga dicerita ni CD. Irwat tu ini bapak dia sedih ngapoko misalnya. Rata cili di sekolah misalnya umur kecil itu dia cuma nggak agak dipendri mana. Ya. Yang penting di pedam kena jangan ikuti pak macam amat tu saya pota cili. Sedangkan lah tu aku biasa cili apalagi. Iya. Ya. Apalagi ke ini mana tu ya? Mana? Jadi apa kau mau dilihat nato? Ya, jadi itu adalah kisah hidup. Akhirnya biasa pikir apa makna kasih ule bawa toh. Iya. Jadi bawa tuh. Nah jadi kalau autobiografi itu kayak buki kaya menjalani. Iya. Ya misalnya makna oh pakai biasa nu. Jadi tinggal dia pura melibat kata-kata. Tinggal merangkai kata, merangkai kalimat supaya mengelola keluar kadang kelinga toh. Dia nabo satu yang baca. Nah, disapar cara. Gangkan selesai. Tapi peleka makasih ka pako tabade tace di cek di lise na bobo tak ye. Tace di di. Lampe tu tunne tapi. Karena si aga judul ya arwah kapan judulnya. Wah, masya judulnya. Biasa tapi dia enggak agak pan. Iya. Baik, jadi kayak ini bukan ini fiksi toh fiksi. Iya. Jadi dia biasa sebenarnya kalau gimana kan cerita sahalam ini. tapi kan angkat tu bobo biasa Profesor Hamdan Johannes toh. Iya. Prof Hamdan Johannes itu yang rektor nan mah ke rektor nan. UIN, Winalo di Makassar. Iya. Dia kan toh anu awam pun nih. Awam pun. Iya. Jadi kalau di bobo anu judulnya melawan takdir. Wah. Iya. Jadi ya biasa puru baca toh. Pokoknya kalau ceritanya, ironi cerita mana, apa mulai bicu, bahkan boleh macam traktor toh. Dilelu traktor nah disunah di traktor. Dan sampai itu diangkat, sampai itu cerita-cerita seperti itu diangkat tuh. Disunah di traktor.
Nah cerita kalau lain ada bobo tu. Nah, maka saya coba untuk ikuti itu. Ya meskipun istilahnya ya tidak bisa dibandingkan, Ya. nah, sebab ya kau kina profesor si bau kina berco-berco ya, jadi kesina ya sering amat itu di nadapi nadapi ya. Nah, istilahnya profesor ya, namanya profesor itu wah luar biasa pengulah kata-kata anak di metu nah. Ini kesi kata-kata terkurmi terkini ya. Kata-kata ada kau ini biasa mau pelupa-pelupa tajin sembarang kini pendre itu. Jadi 8 judul, 8 bab. Anu judulnya nomor 6 itu, aku adalah aku. Wah. Aku adalah aku. Aku tak biasa bahasa. Aku sebetulan mungkin apa aku adalah aku. Kayak ini baca nih mana. Pertonan. Ya. Kalau kau ini lagi ya di bab anu perkenalan. Jadi memperkenalkan diri, keluarga, kemudian apa mula rekeng anu tuh apa mula kegiatan-kegiatan waktu kebecu sampai apa persoalan pendidikan, persoalan sekolah, persoalan mengaji sebagainya. Ya saya cerita apa mula apa saya tinggal di mana tuh di Palawaruka. Ya itu Palawaruka kan di sembara pun di Magalo itu anu Palawaruka di sembara Palawaruka. Ya, oh, ingin kalau ngaji boleh, bang biasa. Tapi nur makasih piko, tersampaikan di PM supaya. Jadi saya pala baru, kak. Bias peruang keling macam cerita tu, makda. Kebetulan gerai ruat tu, jadi. Kalau makan bu roca. Iya. Kalau makan bu roca. Roca kan meruka tu, Iya. Ya, tapi kalau ke mana, ma pala lang, kalau ke mana damai. Iya. Itu, kalau kerja makan parang. Akhirnya dia naja aja tu, jadi meroca, dia naja aja meruka. Ah, yang nampak dia tu dia asal ni Palu Waruka. Ah, akhirnya macam dia asal kampung ni. Ah, Palu Waruka. Jadi sebenarnya tu Palu Waruka ni, dia nama Ruka. Dua lima Ruka. Ya betul, dinatik ketu itu. Dinatik ketu ede. Iku ini dia sengi, emang Ruka makan di kimul. Pesawat itu yang mana pada hal tanjung mana dia rod. Ya, tanah kau Ruka ini masuk ro. Lo map map pengiwat tu ya. Map pengiwat tu ya. Rusi roja ini. Jadi saya lahir di situ, kemudian masih sekolah di SD Palawaruka, ya sampai di Stanovia juga masih di Palawaruka. Ya. Kemudian di SMA, lecehan, kemudian di Tacipi. Nah, jadi yaro kesian aku. Kemarin aku cerita mana di anu tuh, yaro kesia keluarga aku ya, man, meriawar ke pendidikan, meriaw. Emak aku ya kelas sepapa SD. Apa jai? Bapak aku demi tuan tanra aku demi tuan sekolah. Dem, yeah, purma sekolah SR, bahasa SR sekolah rakyat. Oh ya. Yeah. anu pemberantasan buta huruf toh? Iya. Dari ini bobo, dari ini agak di ini lo mas kono baru bobo. baru demi toh. Riola tuh aku mas sekolah si di Pitauri tuh weh. Oh, di betul kira itu ya deh. Kau masih sekolah, kau macam kau masih sekolah. Di kiri kau kerja Jawa. Maga ni. Di kiri kau kerja Jawa, maga no. Padahal sebenarnya diangkat tu di panci pegawai tapi segitori lo tak kesi nenek tari lo kadi. Maka ni lo di gas sekolah, akhirnya minta di kiri lo kerja Jawa. Ya, nulis si nulis nerapi orang lagi penjajahan, jadi sini ingkar ke makanya. Ya kan, cari lo riolan pak kru Belanda tu, Belanda ku macet tu, kita penalai. Apalagi ku miwewai. Ya. Ah bahaya ye ni. Kata ni nama tu, memang Presiden Soekarno. Dia ada mungkin merdeka Indonesia. Ku dia nama macet Presiden Soekarno tu. Iya. Si bawa Muhammad Hatta, si bawa Eropa juang-pejuang sisa di Kunigoro. Tanri mana sih kolana tu jadi. Dina lo dia anu ke sih istilahnya dia buat lupa aku toh. Iya. Apalagi ro namanya kerja rodi. Pasti ro jamai aru jamai tata dari sumpah labu. Iya. Pecerahan lupa betul ya ro. Iya. Nah ya ro yo lo dia pegar king wah. Nih. Digaga abur. Digaga abur. Panroli mantri ro. Berarti dah bukir mah bentuk gue lah. Panroli mamba ya ro. Wow. Kira-kira ya buru lo di kue lo di macet tanah terus ya kan otomatis kan. Ya lo di pajak ke situ di mana gak sekolah. Pak coba ke sekolah nih lo mamba bro. Dino. Jadi ya lo biasa nih tahu masih sekolah ke sini nih tari lo pak. Nah lo kok melanda.
Dia tu mana sekolah? Kakak aku telu. Ya, alhamdulillah dua sehat toh. Yang pertama SD tebak sih sekolah ini SD Unrai. Yang kedua mak terom SD tebak sekolah anak. Yang ketiga dia minta nasi kolon sama dia sehat. Apa malah salah sama itu kasih. Waktu nama apa becu anu nak kena tifus. Kena tifus napa seluk matan tu, 40 sona na jadi tak apa kur minre pelan tu. Step istilah sekarang step seluk matan. Nah seteriun nah sedo kritik. Istilah tu sana kena nah sedo kritik. Padahal sebenarnya step minre ki pelan. Apa seluk matan air nala lagi nama nah anu. Akhirnya melasek sih. Tapi istilahnya dalam konteks mapak rumahku ke sehat sebenarnya. Yeah. Tapi akalnya yang tidak bagus toh. Ya, rutin ke mana? Asete madungo-dungo. Tapi dia tuh madungo aga tuh sama magelo mah bicara. Nah, itu seputar keluarga. Tama mana ceritanya lelenane toh? Lelena sampai pada kegiatan-kegiatan misalnya kuat tua galungeng itu. Iya iya iya. Kasih kuat tua galungeng iya aja macam aku. Mari pesapi. kan ibadah anu waktu pada kalah iya trator jadi anu pakai sapi sapi dipakai tak dua napa di sekuan oh ya di rendre kayak kan dulu wah iya aja macam aku kuat apa kro ko waktu libur tuh hari suahai kamatin roan mari mari pesapi supaya mengatir-katir kelet tuh. Aku pura ni di anu jolo di pelipa jolo manre. Sa parang ngeru rom gelo gelo di pelipa di pesori jolo pura ni roloan patrun lo kan. Kesan ini nero makan ikir resep ide kita pikir ada apa ada rupa tahu itu di atas apa makan ini lo kini leu leu ada ni itu cila leu tiga pikiran atau tiga pikiran aja tete ini ikut terlalu pada di tinro ini najama najama tiga ini gak kalian kasih jadi ya perlu sebenarnya ada sengi atau perlu ada sengi sekolah. Pai penting pendidikan kira kaya deh. Iya. Ya lo riolo kata tu mak ada. Kau kan masih sekolah kipas pas sedangkan setelongnya walaupun dari nasi sekolah. Setelongnya walaupun dari nasi sekolah di Balu masuk lima tahun ini. Ini kita malam kro. Mega tu mereka jadi apa? Masalah pak kau nanya deh. Bah, masya Allah. Lo lebih baik. Ya. Bangke. Mega terkik jadi aye deh. Mak ada mungkin itu bi wadi di kata mak berakan terkik HP. Begitu tu ada yang sama baca dan sama ruki tapi dulu masih di siri ke HP nah ya rumah lalu ya, ya, ya. Ya. Dikasih kolah anak ba ya lalu lagi maca ya ini di sama baca maca pake HP maca pake ya. Tapi kucerahan ya deh kan ada yang ini sesuatu nih ba nah dulu mau potong sesuai kali ini maka wih sesuatu iya maka sekolah biasa tuh jadi apa kurang biasa cuma-cuma aku kolah anak tuh ada kalah memang apa pengaruh toh makalu ni rasa lagai makalu ni selagai aja macam aku marah karu minta dipita we ko ngaru ni ada standar sini kan kini padu ko kini dia kurang madu ko nah ini yang paling enak ini ko mandi di tengah ada galungnya oh luar biasa ni betul betul tak ke mana undra mana tuh oh jangan aku kini galungnya nah sampai pada persoalan itu juga diangkat toh jadi pengalaman seperti itu kemudian untuk mengaji mengaji biasa tuh. Iya. Kayak tanra aku tuh bapak aku anu perut tua. Oh iya. Si mabok. Si mabok. Alena mah kuliah. Kedoan betat tai mah kuliah. Jadi kor rewe-rewe ini tuh kok lu kan ya. Tapi kok lisu boleh minum bahasa pura mengarib itu kan lisu. Apa malah aku tenang? Penuh mengaji. Kayak ini perino tapi ngaji ku sih aku tenang. Tapi ku gak tahu cara ane pikiran ini dina nulih pikir yang ngaji ngene ini dina ngaji toh. Tapi ka pikiranna apa ku ro makada ya ku ya be bisa mengaji. Jadi mah ciri ka toh harus ku bisa mengaji. Mbak perpadi ya. Ya, tapi kan pakune rumah kada biasa ku mah sih. Klasik itu. Klasik. Jadi waktu kelas siang ini, ya sepo kira-kira setengahnya di pintu ya lo kenal lewu di ranjangi wah jadi matiin roh iya wah jadi matiin roh urung kili sepurni mengaji lima aku matiin roh
Selamat kan. Selamat ya Rudi. Tak kupur ni sedih teme menghaji man ni sedih tu. Ya, waktu ni sedih mengulangi, waktu ni sedih ulangi-ulangi. Pandi pe mesiro. Purni mengaji. Ini dia pandi metindroi. Mai telung peni metindro berhasil. Padahal wang kelingar. Wang kelingar. Sekalina wani pe mento malam keempat. Purni mengaji. Ama aku manutoni ke kira-kira ke pama aku minta kali. Sama kiri depa. Aku tak duit. Suruh motor mengaji. Terpaksa ke si motor kamu mengaji. Di metode apa tindro nih. Sudah di ulo mengaji tapi. Tak duit. Suruh mengaji. Mana kenal nama Pak Purkido. Di ulo mengaji. Motor kamu sih mengaji. Boleh naman ruang gak. Purki minta gambar atau anu. Itu gambaran anak mengaji nak pengkeman titi pasri di luar nama Pak. Pak gue kan terus sana. Tapi ya sedulur dan meto kita ke depan. Oh iya. Meto nun. Mama segala meto biasa guru mengaji ta. Segala meto tapi kan sebenarnya yang begitu tidak boleh disalahkan. Kada. Ya guru mengaji di luar kada masege. Mama culi meto nana eh. Culi. Jadi kata nana lo meto berpeti-peti jadi ya. Kenapa lo mantap. Lo meto Pak. Iya. Jadi ya, alhamdulillah. Macam kan mengaji gara-gara pokok tu mesege, mesege. Mesege mangus selatan tu. Bayar sini pikir mak dah dia. Jemaah. Ku ya dia bisa mengaji. Ya, ana dia bisa mengaji ku je tosi. Ya, je tosi. Tosi ke macam je. Macam dia kan dia bisa mengaji. Tapi kan alhamdulillah wasilina ro depur ka sinanu mana pas ka mengaji tu. Macam ada ke mengaji. Sampai-sampai macam kamu bersanji biasa tu, macam kamu biasa mau bersanji di anu tu, gara-gara yang mana loh, meskipun sekarang ya di anu tu, tapi ya, yang mana tu kenal lah ni, macam kamu agama abang, ya, macam jadi matona tu, yang mana tu pasti lena, meskipun lain kesini ni sama ngaji tapi ya, ya harus nasi makan kita lupa dia, nampak, jadi. Apa tapi alhamdulillah ada yang bisa dibanggakan dari itu. Ya. Mereka di SMA tuh macam ikat lomba, macam ikat lomba tadarus. Iya. Lomba tadarus tingkat SMA sekolah Timboni. Baik. Nah. Masya Allah. Jadi berhadapan dengan beberapa utusan dari pesantren SMA-SMA terkenal di kabupaten itu. Alhamdulillah ternyata semua lawan merusih. Nah, Darwis itu nomor sini. Bah, biasa. Kau jadinya wasil ini biasa di... wasil ini tindra. Iya. Kau jadinya biasa wasil ini di pas kamu ngaji tuh. Iya. Pokoknya, ya, alhamdulillah. Saya bersyukur dari situ. Artinya, ya otomatis kau kena nunggu yang pakar. Artinya, itu nomor jahat pasti. Pasti ada cingetan iya. Tuh. Kalau ada cingetan. Nah, itu. Kemudian isinya ini bab pertama jadi melampi-lampi ini bab satu tuh melampi-lampi. Lumayan. Kisah-kisahnya itu banyak. Termasuk kisah waktu tak biasa becu tuh. Iya. Tu tak biasa di becu kan ada sama kada loma. Maku kui bahaya nah Pak. Si Pak cule-cule ini. Rasa macam cewek-cewek nah aku. Becu mau pi macam ni cerita Pak. Ini biasa digaga. Si Mitau ki ini di sea itu. Iya, pokoknya urang mah kun itu pada pahada, gua tidak ada digaga ke mana tuh. Madanda gitu si Adanda ya, ke ni. Madanda mahara ke mana gini. Ke mana gini pi kau? Mau ya wa ya ni aga ke mana gini. Sampai lo kemimpi bunne. Bayangkan ya lo kemimpi bunne tu. Kan ya diule mimpi. Jadi harus dibawa ke makun re mimpi ni di utara. Kita aja mau di Bahdan. Eh itu sampai di anu itu ya. Sampai di Bahdan. Digaga dia sama kada losian wanita itu kada kalau rasa-rasa rek maka lalai pada mana kupe tidak ya. Ada itu ya ada sebab ya mereka semua adalah teman-teman sampai di bab satu ini cerita tentang menuntut wiro sable itu ya naik semua menungka biasa kalau di akai nah pianu ke televisi ini ke kerja sedia masih sih iya. Masih sih alih ke televisi nanti. Jadi kok aha ini kan maculi bersabling. Iya. Kepada 212. Iya.
Pelang ada laku tu, betul ada laku tu. Itu kapal dua satu dua biasa, bu. Pukul ada jurus-jurus, nak pukul lah matahari. Ya, yeah, ya. Yeah. Kau boleh ni menonton na nale. Asalnya nale, baru sampai pukul lah matahari, nak pakai nayanu. Di sana kalah hitam. Ya, ya. Abangka kalah hitam. Aku lisuki jalan tahun pukulan matahari. Ada cerita ni. Okey, nah, ya itu kisah-kisah yang tidak bisa terlupakan toh. Pokona, iya iya iya. Mengelum itu. Iya, makok kue kali lima pilih ni makok kue. Itu turbarin dosa rekumen. Kumen. Iya. Si teritutur ni batu itu. Makok merap lama batu tu. Tegal macam dia mati. Iya macam ni. Jadi sebenarnya memang pokoknya maka dia riolo kehidupan itu enak sebenarnya. Ya, mengeluh sedih. Ya, kemudian banyak kisah-kisah yang anu toh, banyak kisah-kisah yang lain. Termasuk biasa purkaan terlambat di supaya di itu, di terlambat kali supaya di masjid. Iya. Kenapa kali sepul di masjid ini? Oh, di sapa kak? Kan biasa dia, aku lepang. Iya. Yeah. Lepang sama nonton. Loh, di sapa kak? Nah, sekarang tapi itu di ini kak kan riku. Kedeku lo ke sapa kak tuh di ini kak, kan ini miti. Lepang sama nonton. Memang, iya. Jadi lagi. Iya. Ya, istilahnya perhatian orang tua itu luar biasa. Bahkan, gak aku makul itu, kok misalnya lo kakak pengajian, macam kakak pengajian kuen ni, di bawah ni, biasa kau rawe ni minta nak kata, ini lo kemana ni? Saya tanya, kemana ni? Kerka, deh, kemana kerka dia kemana ni? Lanjut pertanyaan, kemana kerka lo kemana ni? Selesai pertanyaan. Oh iya. Yeah. Kemana kerka deh? Ah, pertanyaan kedua, tetapi saya kumulis. Ah, tanya. Biasa kan tetap 10. Jadi rumah aku dia netin dulu tetap 10. Kata aja enggak aku terasa seliwa dulu orang kemarai. Ya pernah tahu aku ke terlambat 15 menit oh datang telepon. Telepon yang rimu. Ma aku dia mulisu. Eh kan? Jadi memang meskipun sebenarnya kadang-kadang sedih mana gitu. Aduh itu. Semana sedih tahanannya. Tapi kan begitulah bentuknya perhatian orang tua. Sampai itu semua saya angkat dalam bab satu. Nah, ini intinya aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku adalah. Ya, bahasanya begitu. Oh, luar biasa. Ya, bahasa buku harus begitu supaya tertarik kita baca toh. Pak Kode nama nari. Mabuki judul buku misalnya. Rambutku berwarna hitam. Makut tuh. Itu jadi kan makrima tuh maksudnya rambutku berwarna hitam. Orang tidak penasaran Pak Melotomi itu gimana. Jadi ya, membuat judul itu ya diupayakan anu toh, diupayakan menarik. Kayaknya saya pikir oh aku adalah aku. Ya. Padahal kalau nih deh. Nah, perkecil polar ke yang kelingi cerita. Nah, di penasaran tuh dia agak-agak di sana lalu pasir ke ya dia singkat-singkat ada ke pada ala yang lebih detailnya kira-kira memang kadang-kadang itu sebenarnya kisahnya orang tuh kisah-kisah anda tuh ya dia amat biasa dimotivasi iya itu amat biasa dimotivasi termasuk misalnya kisahnya anu Bill Gates. Bill Gates orang terkaya di dunia iya tuh oh Alina pokoknya nomor satu terkaya di dunia Bill Gates. Di tanah itu, mampir seminar tapi engkau makutan. Kira-kira Bill Gates engkau mau apa tu sugi na ini? Akhirnya Bill Gates engkau. Ah di tanah itu, iya nak orang kira-kira, boleh siaga nak kira-kira orang peran na tu. Nah ya nanya cuci sugi dia sen pur na bila tu, ya ni pur sugi orang peran. Engkau mau apa ada sen? Engkau mau apa? Akhirnya orang penasaran, dibaca terus. Ternyata yang nasa Bill Gates, yang nasa tu. Pak Bulu suruh kabar. Lo kan sama li suruh kabar. Dia nak kena duitku. Sama ke dia Pak Bulu ini. Ala ni hadiah. Jangan mau aja. Tuh. Nah, pura si roh. Kasih pemak kero dia orangnya. Yeah, lo si yeah. Meli suruh kabar. Dia suruh kena duit.
dari sekiri ala bawah nih bonus mit bonus. Akhirnya mit itu berhasil nih Bill Gates. Tapi yeah. nih ngerangi rupa bulu suruh kamera itu nih ngerang. Lo kena sapai. Lebih si uleng, nak pernah runtuh. Pak bulu suruh kamera, tak pernah runtuh. Jadi, semoga. Semoga maka di bawah sih. Gue Bill Gates tuh. Terkenal Bill Gates. Iya. Yeah. Jadi dia ngeramu biasa waktu ku dari yang suruh kamar ke bawah ke doko wereng. Ke doko wereng. Maka di Bill Gates, apa ke nasa? Tepungan anak nasa kira-kira agak di lori. Ponisi kira-kira agak di lori. Iya tuh si wale. Ada? Wah luar biasa. Eh, mana wale? Agak nasa Pak Bulu ini nih, Pak Bulu suruh kamar ini. Dia mulai wale. Maka di Bill Gates, menengkah. Tepungan apa awang agak milori. Oke dia mulai wale kan. Nah, pikir cara nak dijelaskan. Ya waktu mu wau bantu, toh? Iya iya. Waktu mu bantu mereka sudah kabar. Tanya kak tu sugi, toh? Iya iya iya. Tanya kak tu sugi. Bikin doku bantu mereka sudah kabar. Tanya kak tu sugi ya waktu. Mako kue angka kuli sukunya siapa kalau kau bantu kak sugi memang, toh? Iya iya. Betul anu sugi mana kenapa kalau bantu kak? Iya waktu mu bantu dia usugi. Ya 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 ya. Itu? Ya. Nah, apa pelajarannya? Pelajarannya jangan maka di Bill Gates jangan menunggu nanti jadi kaya baru ya. Membantu orang. Baru nahan cerita. Nah, apa selo bantu tuh? Iya. Bantu orang sesuai dengan kemampuan. Agak-agak dulu bantu tuh itu dibantuan. Itu? Ya, jadi. Ya, 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 ya. Orang tertarik dengan kisah-kisah jadi biasa oh kisahnya tuh ternyata memberikan hal hari ini bisa dimotivasi memberikan motivasi ya akhirnya mana tuh bisa dibaca gitu itu judul pertama tuh judul pertama melampin sedih melampin sedih tuh Pak iya tapi cari judulnya